Pemirsa, pada arus mudik 2017, Partai Perindo mendirikan 4 posko mudik di beberapa titik di Pulau Jawa, salah satunya di kawasan Pelabuhan Merak. Ini dilakukan untuk membantu para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Pelabuhan Merak menjadi salah satu titik utama arus mudik dan arus balik menuju Pulau Sumatera maupun sebaliknya. Melihat hal itu, Partai Perindo mendirikan posko mudik di Terminal Terpadu Merak yang berdekatan dengan kawasan pelabuhan untuk membantu para pemudik. Selain menyiapkan tempat beristirahat bagi para pemudik, pada H+1 Lebaran, posko mudik Perindo juga menyiapkan mobil rescue Perindo dan ambulans yang disiagakan di lokasi strategis di jalan utama menuju Terminal Terpadu Merak. Hal tersebut sengaja dilakukan lantaran jalur ini menjadi akses bagi pemudik jalan kaki yang akan melanjutkan perjalanan menggunakan bus ke sejumlah daerah di Pulau Jawa. Alhamdulillah ya banyak, alhamdulillah juga posko rescue mudik ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana Partai Perindo ya. Mobil rescue ini saya mobile ini dari hari tanggal 19. Mobile ke posko kita ini kan ada dari Banyuwangi hingga Merak. Jadi saya mobile kemarin mulai dari tanggal 19, dari Jawa Timur, terus ke Jawa Tengah, ke Nagrek, dan terakhir ini di Merak. Saya sampai pada hari ini. Langkah jemput bola ini dilihat dari pengalaman arus mudik lalu, di mana banyak pemudik yang kelelahan, sehingga bisa langsung mendapatkan pertolongan pertama oleh relawan-relawan Perindo yang disiagakan. Dari Cilegon, Banten, Wim Salim, MNC Media, memberitakan.